Setelah Akim dan Hazama melalui detik sukar untuk memilih Ana, Elika, Usup dan Balkis. Sekarang tibalah giliran Black dan Tomok untuk memilih protege mereka. Dia nak lawan muzik kuat dia lagi nak letih. Sekarang ni dia susah dapat mukanya ni. Dia kat luar. Ingatlah abang dah cakap bidding kena betul lah. Daripada audition sampai dekat konsert pertama ni takkan nak sisirkan peluang ni. Sebenarnya ni banyak benda fikir ni. Kena fokus. Yang main-main lah macam ni. Tak suka lah. Adakah Afiq, Nuzul, Syira, Alu, Kalisha ataupun Adam Malik mampu menambah hati mentor mereka? Nantikan persembahan pertama mereka malam ini. Sama berganding bahu menerajui impian yang satu. Yang jitu tunjuk ajarku sifu. Ku maju bersama kita lakukannya mengharungi gelora. Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza. Bezanya antara aku dan mereka adalah kerjayaku. Kerjaya yang aku anggap satu anugerah kepada aku. Anugerah yang dipinjam untuk aku teruskan kehidupan. Bukan mudah untuk aku melangkah ke tahap ini. Segala rintangan yang dilalui, aku jadikan sebagai satu pengalaman. Agar aku terus berdiri teguh dalam industri ini. Kini anugerah yang dipinjamkan ingin aku kongsikan. Agar dapat melahirkan satu lagi legasi bagi mewarnai legasi ini. Dalam gelita ditemani, menghantuiku diminda tanpa henti. Segala yang di mataku terus membeku. Setelah ku sedar engkau dibawa pergi, terasa hangat tubuhku, ku bakar semua resahku. Kerana sanggup aku di peluru hanya kenamu. Ku rempuh diri tak disangkai. Rapuh di makam sepi hati ini. Walaupun gerak geriku terus membeku, akan ku mencarimu selama-lamanya. Rasa hangat tubuhku bakar semua resahku. Kerana sanggup aku di peluru hanya kenamu. Kurangku biarkan ku selalu mencarimu, biar sampai ujung masa ku.
menantimu. Biarkan ku binasa mencarimu. Aku janji kita nanti semua resahku. Rasa sanggup aku di peluru hanya kenangmu. Ku rembuk, biarkan ku selalu mencarimu. Biar sampai ujung masa ku menantimu. Biarkan ku binasa mencarimu. Aku janji kita nanti bertemu. Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama dengan saya Isa. Saya Masha Milana. Anda sedang menyaksikan konsert Mentor Millennial 2017 yang dipancarkan oleh Nefos, telefon pintar generasi Millennial. Ha, hoyo. Wow, Masha. Ha, berikan tepukan kepada penaja utama kita. Tak lupa juga kepada geng Radio Hot FM, music paling hangat. Geng Media Harian Metro dan geng Digital Tonton serta Z. Ya, kita baru saja menyaksikan persembahan pembukaan yang cukup istimewa. Ha-ha. Daripada Tomok dan Black dengan lagunya Rempuh, merupakan lagu tema untuk filem J Revolusi yang bakal menggegarkan pawagam 2 Mac ini. Satu tepukan untuk Tomok dan Black. Cantiklah. Ini yang filem yang ada Fazura, ada Izara Aisyah, siapa lagi? Zul Arifin. Zul Arifin. Lah. Wajib tontonlah. Ya. Apa-apa pun, malam ni kita dah lepaskan dua mentor. Lagi dua belum lagi ni. Ya, kita dah saksikan minggu lepas kan. Aha. So, sesi pemilihan Akif dan juga Hazamah dah dapat dah dua protegenya. Dan malam ini giliran Tomok dan Black untuk memilih dua daripada tiga bakal protegenya. Aha. Jadi apa kata kita berkenalan dulu dengan mentor-mentor kita. Tapi sebelum tu saya ingin kenalkan kepada anda penasihat persembahan dan juga penasihat vokal iaitu Abang Azmi dan juga Sazlan. Berikan tepukan kepada mereka. Woo! Yeah. Okay. Akim. Oh, Akim. Wow. Sebelum apa-apa, tahniah no. Tahniah Akim. Ada baby dah. Terima kasih. Terima kasih, Masha. Baby girl, baby boy. Alhamdulillah saya dapat menerima cahaya mata putri. Putri. So, Akim macam mana? Akim lepas ni mungkin sibuk dengan baby lagi, dengan family. Lepas tu nak handle mentor lagi. Macam mana tu? Saya rasa itu benda masalah tu saya akan atasi lah. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh. Ya, terima kasih Akim. Yeah. Dan seterusnya Masha. Ah. Oh, kalau minggu lepas sesi pemilihan bakal protege dia, punyalah susah nak buat keputusan. Ke kanan, ke kiri, tengok belakang, ke depan. Ni, sekarang dah mengunyah dah. Dah mengunyah. Relate nampak? Relate nampak sama? Relate lah, hari ni saya tak kerja. Kira puas hatilah pilihan kali ni. Untuk ke macam nak tukar ke apa? Saya dah puas hati dengan pemilihan saya. Cuma boleh tak saya nak minta cakap sikit? Seminit ya. Okay. Saya ambil kesempatan ini untuk memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia, khususnya Angkatan Tentera Malaysia, kerana minggu lepas saya ada terlepas pandang tentang isu pemilihan pakaian saya. So saya harap perkara ini tak jangan dibesar-besarkan, dan kepada abang-abang askar kat luar sana, jangan lupa support mentor protege saya je. Balkis dengan Usop. Apa pula? Tak promo. Panjang apa? Cantik. Lagi-lagi, apa tak, lagi? Kalau kita nak cakap, biar benda tu berisi. So, saya harap saya mencakap tu berisi lah. So, kepada abang-abang askar semua, jangan lupa support mentor milenial, support semualah. Itu dia Hazamah. Dia aku dengan Khilaf pada minggu lepas. Tapi tak apa Hazamah, biasalah tu. Setiap manusia melakukan kesilapan sikit-sikit kan? Betul. Okay, tapi cakap pasal baju. Aha. Matching lah awak. Jodoh ke? Kita bertiga matching kan? Masha, Isa dan juga Black. Juga pakai baju warna biru, satu kata Black. Tema hari ni apa pula? Last year ada je tema. Tahun ni
tahun ni kita bersamalah memilih tema sebab kita nak smart casual sebab masih oi perlu kepala. Engkau lah sekali dengan aku make up tau dah kelabu sebelah tau. Dia oh. Lah sebab kilat. Kilat. Maknanya engkau make up sampai ke kepala? Ah ya yeah, itu fashion zaman sekarang. Yes. Tomok pun dah gosok kepala tu. Cek make up juga. Tapi apa harapan Black untuk kali ini? Sebab kali ini Black akan memilih antara tiga, dua protege. Harapan ya? Mesti saya nak yang terbaik juga daripada mereka malam ni. Mm-hmm. Saya dah ajar sebaik mungkin selama berapa minggu. Uh-huh. Dan saya nak mereka buat persembahan 100%. Bukan tak nak kurang. Daripada 100% tu saya tak nak kurang. Ha, kalau boleh, macam mana yang kita orang bawa perform tadi, macam itulah diorang kena buat. Tadi all out lah. Cantik lah. Terima kasih, Black. Dan seterusnya, Masya. Seterusnya. Mentor baru. Mentor baru. Mentor baru. Okey, tak kilat sangat. Tak kilat sangat. Selamat. Okey, kita bersama dengan Tomo. Ya, yeah, Mo. Macam mana, Mo? Malam ini dah ready dah untuk sesi pemilihan? InsyaAllah protege saya dan protege Black rasanya semuanya sudah bersedia. Kita sebagai mentor dah menjalankan tanggungjawab kita. So sekarang ini terpulang kepada mereka untuk menunjukkan apa yang mereka boleh buat. Sebab malam ni rata-rata lagu adalah lagu yang berentak ballad. Jadi kita tekankan dari segi vokal. So tengok macam mana. Siapa yang paling power, dia punya. Sampai berdirilah ketiga-tiga mentor yang lain. Tapi tadi masa rehearsal, nampak all out dia. Betul. Tangan-tangan macam ni. Sampai panjat-panjat meja lah tadi, Tomo. Itulah pasal. Kita tengok malam ni pula. Kita tengok macam mana. Jadi apa-apa pun untuk Mentor Millennial 2017 ni nak banding dengan tahun lepas, berbeza. Berbeza. Kelainan. Mula minggu depan, sesi pemakan juga lain dah. Aha. Minggu depan kita dah ada juri profesional di mana 50% daripada juri profesional, kemudian 30% menerusi undian secara online dan 20% menerusi undian daripada juri awam di studio. Ya, yeah, dan itu hanya minggu hadapan dan itu adalah antara cabaran-cabaran mentor kita dan juga protege minggu hadapan. Apa-apa pun mesti anda tak sabar nak tengok persembahan daripada bakal protege Black kan? Ada. Okay. Tak sabar. Tapi relax, bukan sekarang. Sebentar lagi teruskan bersama kami dalam Mentor Millennial 2017 yang dibawakan oleh Nefos. Telefon pintar, generasi Millennial. Begitulah kehangatan di studio sekarang dan anda masih lagi bersama dengan kami dalam Mentor Millennial yang dipancarkan oleh Nefos. Telefon pintar, generasi Millennial. Sambil-sambil menonton Mentor Millennial ni, apa kata anda hashtag Mentor Millennial 2017? Kita bagi trending lah sebab minggu lepas kita ni trending. Yang satu tu buka untuk Mentor Millennial. Yes. Minggu ni kita nak lagi trending. Lagi trending. Ingat hashtag Mentor Millennial 2017. Apapun sekarang ni saya nak tanya, anda sekarang yang di studio ni dah bersedia ke nak dengar persembahan? Dah. Confirm, nampak muka pun dah bersedia semua ni. Uh-huh. So kita akan mula persembahan dengan protege mana dulu? Kita mula rahsia. Rahsia. Kita saksikan playback ini. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afi Bek Mayahya. Dekat kampung orang panggil saya Sola. Saya berumur 21 tahun. Umur je 21 tapi muka baby face. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Bunyi gong ni. Saya mau dengar tu. Mari kita tengok. Kalulah sebut negeri Kelantan ni, banyak muzik tradisinya. Ha, DK Barat ni lah startnya bila saya menyanyi. Hatiku hancur gelap. Saya menyanyi DK Barat ni dulu buat persembahan kat sekolah-sekolah, majlis-majlis kahwin. Daripada saya jadi awak-awak, tepuk-tepuk. Lepas tu saya jadi tukar karut. Dan saya boleh got main bano sikit-sikit. So, saya harap DK Barat ni tak kehilang lah di mata dunia. InsyaAllah. Aduh. Follow aku kat Instagram, korang lah. Habis tu luar ke apa? Sebenarnya, saya ni ada hobi lain. Hobi saya adalah membuat video dekat Instagram. Video saya menyanyi. Saya main gitar, saya main lagu-lagu yang terkini, boleh nyanyilah. Bila saya buat video dekat Insta ni, sampai ada stesen radio yang repost video saya. Dan saya dapat 10,000 viewer dan like semua. Allah, tak ingat petang ni ada training. Saya juga suka bersukan.
Dan sukan yang saya main adalah petong. Salah satu faktor saya join petong ni adalah sebab ayah saya. Ayah saya seorang jurulatih petong. Ramai kawan-kawan saya yang nak sangat saya jadi artis. Jadi, platform Mentor Millennial ni saya akan tunaikan permintaan kawan-kawan saya. Tapi, saya tak nak jadi artis yang biasa-biasa. Saya nak jadi artis yang hebat menyanyi dan juga hebat kat sini. Tadi tengok playback tu macam dia nyanyi lagu apa Diki Barat eh? Diki Barat. Diki Barat. Ha, salah mak... satu persamaanlah dengan Isay. Isay pun bermula dalam industri, mula dengan Diki Barat juga. Apa kata kita dengar orang berdikir Barat boleh? Boleh lah, belanja sikit, belanja sikit. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh. Okey, nyanyi lagu apa pun. Okey. Duk tunggu tunggu. Tunggu nak kele. Di pasar minggu di wakah cik ye bomolek nyolan
malu, nak tegur rasa malu, nak sebut tak kena, moga tak tahu nama. Macam tomok dengan belak tadi kan? Kau macam ni kan? Bang, berat ke bang? Berat bang? Belak bawah. Dia lah sepatu atas. Okay. Kalau nak bangun kena nyanyi kau. Duk nati 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 no. Dah. Okey. Kau main korang eh. Okey, sekarang ni kita nak dengar komen daripada Hakim dulu. Silakan Hakim. Assalamualaikum Afif. Waalaikumsalam bang. Afif, awak memang daripada kecil memang suka nyanyi lagu Dikir Barat ke macam mana? Ya, saya bermula nyanyi dengan Berdikir Barat. Okey, apa yang saya nak bagi tahu kat Afif Dikir Barat tu sebenarnya membentuk suara awak jadi lembut tau. Apa yang saya dengar, suara awak, tone awak sangat best. Terima kasih. Bila didengar. Terima kasih. Ada part-part sikit, tapi pada saya sebab ini open. Awak dah buka gelanggang, memang ada perasaan nervous. Even saya sendiri pun ada perasaan gementar tu. Benda tu dimaafkan. Keseluruhan overall, tahniah kerana persembahan yang baik. Terima kasih. Itu dia. Okay. Yeah. Dia lembut tak apa. Ha, lembut jangan tau. Lembut juga. Kau jangan. Okey, terus kita teruskan dengan komen daripada bakal mentornya mungkin. Yes. Black, silakan Black. Lanstus. Hafif. Ya, saya bang. Abang bangga sebab abang memilih... Kau diamlah, kau gelak. Abang bangga sebab abang memilih bakal protege yang betul untuk membuat persembahan pada hari ini. Terima kasih, bang. Yeah. Apa ni cuik-cuik ni? Tak. Kita orang memang macam ni. Lagi bagus daripada petang tadi. Alhamdulillah. Semoga nasib menyertai awak. Terima kasih, Black. Ya. Yeah. Relax, Masya. Awal-awal ni dia orang boleh gelak-gelak lagi. Boleh borak-borak, boleh cuik-cuik kan. Tapi kejap lagi masa sesi pemilihan, boleh tengoklah seorang-seorang tu macam good mana. Gelaklah kami ucapkan. Okey. Sekarang ni kita dah dengar salah satu daripada bakal protege Black. Dah. Sekarang ni kita nak dengar pula yang kedua. Siapa nak tahu? Ha? Ni tengok ni. Kita tengok terus je playback ni. Tengok je. Hai, assalamualaikum. Nama saya Ahmad Nuzul Faizal bin Muhammad. Orang dekat sini panggil saya Nuzul. Umur saya 18 tahun dan saya berasal dari Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Encik, kau attack pakai apa tu? Attack pakai E? Try sekali. Saya merupakan cikgu sambilan yang mengajar muzik di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Chat, Kota Baru. Saya mengajar pelajar mengenali not muzik dan saya mengajar pelajar bermain alatan muzik seperti keyboard, gitar dan kahon. Saya juga mengajar mereka membuat persediaan sekiranya ada pertandingan seperti choir, nasyid dan pertandingan menyanyi. Nah. Kau? Nyanyi. Kau nak masuk mentor dah. Sebenarnya saya mula menyanyi sejak kecil lagi. Saya banyak terlibat dalam pertandingan nyanyian di peringkat sekolah dan kebangsaan. Bukan saya je yang meminati muzik ni. Contohnya kakak saya merupakan penyanyi di sebuah stesen radio di sini. Biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Hello? Ada Kota Baru ni? Ha? Studio? Saya juga ada kumpulan muzik sendiri, iaitu Dimensi. Manjong, pertama kali ku kena demo. Ahli kumpulan saya ini semua otak-otai dan berusia. Mereka ni banyak mematangkan saya dalam cara membuat persembahan. Dari situlah keyakinan saya bertambah untuk menyanyi depan orang ramai. Orang di Kelantan dah tengok bakat saya. Sekarang saya akan tunjuk bakat saya pada Malaysia. Seperti mentari kawan mengikut jejakku menghapus bayangmu teruslah ku membawa cinta jauh dariku.
dan tidak bisa ku mengerti semua terjadi harus begini. Kini yang tinggal hanya sisa-sisa kisah yang terindah dan hitam tiba membawa derita. Alasan untuk bahagia. Ah, suara dia macam Fazil Zainal lah. Ha, lebih macam kurang. Syah. Ha? Orang Kelantan juga. Kelantan juga. Ah. Oh, mentang-mentang orang kapal. Black? Dua-dua orang orang Kelantan, Black. Ah. Okey, tak apa. Kita dengar komen dulu. Kita dengar komen daripada Hazama. Silakan Hazama. Nuzul, apa khabar? Baik. Eh, Nuzul. Saya suka awak. Saya suka suara awak. Saya suka cara awak menyanyi, maksud di mana awak cara awak kompos awak punya energi ya. Awak bila pada energi rendah, bila belakang tu kita nampaklah dynamic energy tu. So saya rasa bila awak nak, kalau awak dapat masuk mentor, mungkin awak boleh improvekan lagi awak punya benda tu, dan saya rasa Abang Black mungkin boleh guide awak. So saya harap Black pilih awak lah. Insya-Allah. Sebenarnya tahu dengan Azamah. Macam serius macam je hari ni. Serius. Aku dah matang. Serius dan memberi tekanan kepada Black. Kerana dia cakap dekat Black, Black kena pilih. Ha. Tapi kita dengar komen daripada Black dulu. Silakan Black. Nuzul. Ya bang. Kali pertama abang dengar awak nyanyi di Instagram. Okey. Kali pertama abang dengar, abang rasa suka. Dan abang panggil awak untuk datang uji bakat. Dan abang dengar awak nyanyi, sebenarnya abang nak nangis. Abang tak tahu kenapa. Mungkin abang teringat masa abang waktu mula-mula dulu nyanyi kan. Bagi tisu Tomok, bagi tisu. Lap je dekat jaket tu. Belum. Okey, tengok. Kawan kita rasa. Tu ada. Laga sikit kepala, kilat. Au, ouch, kilat. Korang dah lepas, korang ajar. Okey, silakan pula. Abang suka awak nyanyi malam ni. Low note awak sedap. Awak punya feel sampai. What can I say kan? Nanti bawa awak bawa abang pergi Kelantan makan budu dah. Boleh. Cantik. Boleh.
Okey, terima kasih Black. Yang pastinya malam ini Black hanya memilih dua saja protege daripada tiga bakal protege. Dan kita dah pun saksikan dua bakal protege buat persembahan. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Mentor Milenia 2017. Yo 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 yo, kembali lagi kita dalam Mentor Milenia yang dipancarkan oleh Nefos. Telefon pintar generasi milenial. Yang mana yang sedang menonton Mentor Milenial 2017, jangan lupa untuk hashtag Mentor Milenial 2017. Kita nak trending malam ni. Terus-terus yes. hashtag sebanyak-banyak. Aha. Yes. Semestinya, dan juga jangan lupa like Facebook page kami di www.facebook.com.my/mentormilenial. Dan sekarang masanya untuk kita saksikan bakal protege Black yang ketiga. Adakah lelaki juga, Masya? No. This time it's a girl. Wow. Yes. Perempuan. Siapa nama dia? Aha, kita saksikan playback ini. Mana ni? Ni? Ah, jap lagi. Ah, itu dia. Hai, nama saya Nur Syairah binti Abdul Aziz. Boleh panggil saya Syira. Saya berumur 20 tahun dan saya berasal dari Shah Alam. Saya ni sebenarnya seorang yang serius, tapi bila bergaul dengan orang, takkan nak serius all the time kan? Nanti orang cakap sombong pula. Itulah kucing saya, Dusty. Gemuk kan? Dia tu kuat makan, kuat tidur. Walaupun saya ni serius, bila bab kucing, saya memang akan otomatik jadi seorang yang penyayang. Siapa tak sayang kan? Dia macam kawan rapat saya lah. Dusty. Saya ni sebenarnya anak bongsu dari empat orang adik-beradik. Tapi saya ni sebenarnya tak manja. Dalam manja tak manja saya, kalau saya ada problem, ada benda ke nak macam minta nasihat ke apa ke, saya akan pergi pada parents saya dululah sebab saya lebih percayakan diorang lah. Walaupun saya tak manja, tapi akan lalas akan pergi kat diorang juga. Saya ni memang rapat dengan kakak-kakak saya. Biasalah kan orang perempuan kalau dah duduk sekali tu gosip sana, gosip sini. Saya simpan rasa dia, dia simpan rasa saya. Simpan elok-elok. Saya ni memang kaki karaoke. Termasuklah kakak-kakak saya. Yang macam korang tengok dalam kereta tu, selalunya diorang yang over daripada saya. Walaupun suara diorang tu tak sedap. Sorry, kakak. Misi saya dalam Mentor Milenia untuk menanglah kan. Siapa yang tak nak menang. Tapi selain tu saya nak belajar dengan lebih lagi sebab saya fikir macam orang lain tak dapat peluang macam yang saya dapat. Apa-apa pun, parents saya pesan, nyanyi-nyanyi juga. Belajar jangan lupa. Cintamu hancurkan zahirku.
Tepukan gemuruh untuk Syira. Syira. Warkah untukku. Lagu ni memang payah tapi dia berjaya menyanyikan lagu Warkah. Dengan baiknya. Untukku. Ha, dengan baiknya. Dan sekarang ni kita terus nak dengar komen daripada mentor Tomok dulu. Silakan Tomok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syira, saya rasa dengan usia yang sangat-sangat muda, awak, bagi saya pada malam ini, awak sangat berjaya membawakan lagu ini dengan baik. Terima kasih. Banyak benda yang kita boleh belajar. Sebenarnya generasi muda sekarang ni banyak benda yang boleh belajar. Maknanya dengan usia yang sangat muda, awak confident. Confident level awak sangat tinggi untuk berada di atas pentas mentor milenial ni. Okey. Dan saya pastilah kot. Pastilah ni ya. Black akan pilih awak. Tomok. Lagi satu tekanan untuk Black. Tapi Tomok nak tanya. Tergugat tak? Saya punya belum keluar. Kau tunggu aku punya keluar nanti. Okey, baiklah. Itu kata Tomok. Sekarang apa kata bakal mentornya? Silakan. Syira. Syira mana satu ni? Bini Hang? Ni, Syira. Bini saya sana. Syira juga. Syira, okey. Tahniah awak dah pun melakukan yang terbaik pada malam ni. Abang... sebenarnya abang ada pengalaman tahun lepas bercakap macam ni untuk memilih. Tahun ni tak tahu kenapa tak boleh cakap. Speechless. Jaranglah. Abang rasa kita tunggulah kejap lagi. Abang suka bersembah malam ni. Terima kasih lah sebab komen-komen yang membina pada peminat-peminat yang datang. Terima kasih. Yeah. Okey, terima kasih Black. Apa pun kejap lagi untuk sesi pemilihan. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kita ada sesuatu yang istimewa untuk Syira. Yeah. Apa tu? Nak tahu? Jom kita tengok BT ni. Aku rindulah Dusty. Dusty? Siapa tu? Dusty tu kucing aku. Kiko! Ada tak kat situ? Adib tengah bergesel-gesel. Dusty! Aku tak boleh lah. Aku nak kena balik jugalah macam ni. Okey, cepatlah. Aku tunggu kau datang dari sini. Cepatlah balik. Tak boleh macam ni. Tak boleh. Alah, rindu. Wah. Pecinta kucing rupanya. Ha. Tadi tu yang masa tengah FaceTime tu suara kucing apa? Tak, tu suara kakak saya. Ha? Terkejut saya. Oh, okey, suara kakak. Okay, tak apa. Kita ada kejutan untuk awak. Okey. Miau. Betul ke? Ada. Ada ke? Janganlah. Apa sebab dia nangis? Sampai pun kucing awak. Dusty. Kucing ni kita kena bagi Isi pegang. Isi pun gemar kucing juga. Jangan. Okay. Comelnya. Alah, bucu-bucu ini. Pandai pilih baju sepasang dengan kucing. Wah. Nama apa tadi? Dusty katanya. Dusty. Alah, comel-comel busuk bangang ni. Isi. Ha? Kalau Hang laki-laki. Ha? Hang pegang kucing ni. Peganglah sikit ke? Tak apa. Okey, terima kasih. Dusty lagi jumpa Mami kat belakang eh. Okey, terima kasih. Dusty, jangan lagi nanti pegang Isin no? Jaga. Okey, Syira ke depan. Lepas rindu tak? Tak lepas sangat sebab tak boleh nak pegang. Okey, bayang je Masya ni kucing. Pegang Masya sekarang. Okey. Sekarang ni Masya, kita terus kepada segmen yang seterusnya. Kita nak jemput dua lagi bakal protege kepada Black, Afif dan Nuzul ke pentas utama. Silakan. Saya pasti ramai itu tunggu dan saya nampak dah kegelisahan yang ada pada Black sekarang ni. Kalau minggu lepas, dia syok kacau orang. Tapi sekarang, tibalah giliran Black untuk membuat sesi pemilihan. Black. Kita ada tiga bakal protege di atas pentas yang sedang menunggu Black membuat pilihan. Silakan Isi.
Kalau tahun lepas Black hampir memperoleh kejayaan dengan mempertaruhkan protegenya Cody dan Wani, tetapi gagal di saat akhir. Saya pasti dan saya yakin Tomok takkan ulangi kesilapan lalu. Tomok mesti mengejar kejayaan untuk Mentor Millennia 2017. Tapi macam mana kau nak kejar kalau kau salah buat pilihan hari ini, Black? Maknanya Black kena buat satu pemilihan yang betul dan tepat. So Black, siapa pilihan pertama Black? Baik. Black dah perlu dulu ke? Berpeluh dah kepala tu. Okey. Siapa pun yang terpilih pada malam ni, macam abang cakap, awak memang dah baik. Kalau awak terkeluar, sign abang terus. Sign dengan abang terus. Kita jadi artis. Tapi itu nanti, itu nanti. Sekarang nak pilih siapa dulu. Okey. Malam ni macam bukan yang macam saya jangkakan. Saya ingat macam mudah bila mereka buat persembahan, buat kesilapan. Tapi malam ni mereka buat satu persembahan yang kurang kesilapan. Selalunya mereka melakukan banyak kesilapan, tapi malam ni kurang yang membuatkan saya sukar untuk buat pilihan. Apa-apa pun, pilihan harus dilakukan. Jadi pilihan pertama, Black. Pilihan pertama, Black. Okey, saya nak tanya Isyeh. Kalau Isyeh, siapa yang Isyeh pilih? Saya mungkin tidak arif membuat keputusan. Kalau saya di tempat Black pun, saya confused sebab ketiga-tiga ni mempunyai bakat yang sangat-sangat besar. Betul, Nonton? Pilih seorang dulu. Seorang dulu. Seorang dulu. Saya memilih protege yang berasal daripada Kelantan. Oh. Maknanya sama ada Nuzul atau Afif. Fazama seperti nak berbisik kepada Black. Silakan. Baik, saya memilih satu nama, Black. Ketak nampak? Daripada Kota Baru, Nuzul. Tahniah Nuzul kerana menjadi protege kepada Black untuk program Mentor Millennia 2017. Sekarang kita ada dua. Dua lagi. Dua lagi bakal protege yang harus Black umumkan. Ya, Black. Kita ada Afif dan kita ada Shira. Okey, okey. Okey, tak apa-apa. Bertenang. Agak tension ya suasana di dalam studio hari ini, malam ini. Sebenarnya, bila saya nak buat keputusan, bila saya nak buat keputusan, saya selalu ingat pesan ayah saya. Kita buat keputusan, dengar apa kata hati kita. Okey? Apa kata hati Black? Saya tak pernah tengok Black menggeletar macam ni. Hari ni Black menggeletar. Relax Black. Kosok-kosok tangan dulu. Okey, macam ni. Macam mana? Saya nak minta kita break sekejap boleh tak? Bagi saya fikir dengan saya punya team dulu. So tak. Black nak pergi dengan team? Boleh. Okey, tak apa. Tak, boleh. Saya nak boleh tak? Saya boleh. Nak pergi team saya. Tapi kita takkan break. Kita takkan break. Black, nak ke mana Black? Okey. Keputusan belum lagi dilakukan, okay, Black. Saya akan bersama dengan Black. Black. Masha? Ya. Teruskan dulu di pentas. Nampaknya ada sedikit masalah di sini, jadi kita akan berehat seketika, kita kembali selepas ini. Yeah.
Okey, mungkin kita perlukan masa untuk sesi ni. Perlukan masa. Tak apa, kita kembali sebentar lagi. Saya pasti Black dah ada keputusan. Jangan mana-mana, teruskan bersama kami dalam Mentor Millennia 2017. Kembali lagi kita dalam Mentor Millennia yang dipancarkan oleh Nefos, telefon pintar generasi Millennia. Dan masih lagi tanda tanya, ya. Kita belum tahu lagi siapakah pilihan Mentor Black untuk protege yang seterusnya. Kita dapat lihat Nuzul lega kerana beliau tu pilih. Tetapi Afif dan Syirah masih lagi tinggal penuh tanda tanya. Siapakah di antara mereka yang menjadi pilihan Black? Are you okay, Black? Satu keputusan. Saya dah berbincang dengan tim saya. Dan sebenarnya apa pun keputusan ini datang daripada hati saya. Okay, saya yakin, saya rasa inilah pilihan yang paling tepat saya lakukan. Yang tak terpilih bukan tak bagus. Bagus. Tapi untuk malam ini saya memilih Syirah. Tahniah Syirah. Wow, yang menjadi protege kepada Black untuk jadi, Mentor Millennia 2017. Maknanya Nuzul dan Syirah akan ke peringkat yang seterusnya. Dan tapi pada Afif yang bakatnya juga, saya rasa seluruh Malaysia boleh saksikan bakatnya sendiri. Sejauh mana kita boleh menilai bakat Afif sendiri. Mungkin Afif nak bercakap sedikit tentang persembahan kata-kata ataupun akhir. Kata-kata untuk mentor. Okay, first. Hello, first. Hello. Hah? Tak bunyi, tak apa ambil orang ni. Okay, first saya nak ucap terima kasih pada Abang Black kerana telah memilih saya menjadi bakal protege dia. Ya, sampai tahap ni, dia ajar saya semua. Dan untuk family saya yang banyak support saya, yang datang support saya, kawan-kawan saya kat belakang. Ya, masih. Masih semua. Masih semua. Mungkin Black ingin bercakap sesuatu? Terima kasih kepada Afif. Terima kasih kepada kawan-kawan yang datang pada malam ni. Abang takkan sia-siakan bakat yang awak ada. InsyaAllah, abang akan bawa awak masuk ke dalam industri muzik tanah air kita. Ya, kita ada janji Black kepada Afif. Okay. Terima kasih Afif. Dan sekali lagi kita ingin ucapkan tahniah kepada Syirah dan Nuzul kerana berjaya menjadi protege kepada Black untuk Mentor Millennia 2017. Terima kasih. Terima kasih. Oh, hangat. Aku dah cakap, Masya. Kat studio ni, oyo, panas. Sesi pemilihan tu memang, dengar aku stres. Yeah. Kadang-kadang aku confused yang mana satu Black, yang mana satu Tomok, lebih kurang dah dua-dua. Aku dah nervous. Dah tadi tengok Black sampai ke belakang tadi. Okey, tak apa. Apa kata kita relax kejap? Uh-huh. Kita berhibur dulu dengan artis jemputan pada malam ini. Ha-ha. Jadi, apa kata kita saksikan? Oh. Ada playback? Tak ada? Ada. Oh, ada. Tak nak bagi tahu dia siapa? Tak tahu lagi. Kalau tak nak bagi tahu, kita saksikan siapa artis jemputan kita ni. Oh, hang Ucok eh. Yang nyanyi lagu Pemata Cinta itu kan? Oh, okey. Meskipun maut mendatang menjemputmu.
Tino. Aiman Tino. Wah, wow. Comelnya. First time saya tengok Aiman Tino. Ya. Yeah. Aiman Tino kan? Ya, yeah, ya, yeah, Aiman Tino. Comel kan? Sebenarnya tak tahu kenapa. Bila saya tengok Aiman Tino. Hey, Aiman. Sekejap dah dulu nak borak-borak ni. Kau pun. Lah. Ha. Jangan balik lagi. Okay. Bila tengok Aiman Tino ni, saya ingat zaman-zaman mula-mula tomok dalam New Boys dulu. Kan? Betul tak, Masya? Aiman, idola Aiman. Yang mana, yang mana? New Boys tu. Wah, hey. New Boys. Okey, tapi sebenarnya kita nak bagi tahu, minggu lepas, salah seorang protege yang bertanding dalam Mentor Millennial ni nyanyi lagu awak. Lagu Permata Cinta. Cinta. Tahu, tahu. Jadi, mana Usop? Usop. Usop? Usop. Mini Zat Usop? Ada. Ya. Yeah. Ha. Main sini Zat. Wow. Main sini Zat. Inilah dia punya nyanyi asalnya. Wow. Usop, perasaan. Di sebelah Aiman Tino ni macam mana perasaan dia? Dia lagi comel dari awak lah. Tak. Usop lagi handsome. Usop lagi handsome. Oh. Tak kisahlah. Siapa handsome pun. Tapi apa kata bila dah dua-dua ada ni, kita nyanyilah sikit duet. Boleh sikit. Tak? Wow. Okey, okey. Boleh? Oh. Boleh. Dah cue sendiri. Uyuh. Uyuh, siapa nak start dulu? Sini, siapa start dulu? Usop dulu. Usop dulu. Cik. Batuk dulu. Okey dah. Bismillah. Dunia diri ini, kata mata ini, adakah aku pendusta cintamu? Aiman! Renungku di sini, di dalam hati ini, adakah aku insan yang engkau cintai? Semua jawabannya ada padamu. Ku di sini kan setia menunggumu, oh kasihku. Meskipun maut mendatang menjemputku. Ya, itu dia. Satu tepukan untuk Aiman Tino dan juga Usop. Maboy Usop. Duk nyanyi sama macam ni sekali. Sama macam minggu lepas. Dia macam tak ada apa dah tu. Okey, kata-kata daripada Aiman Tino kepada sahabat-sahabat yang berjuang dalam Mentor Millennial 2017. Aiman nak ucapkan all the best lah. Buat yang terbaik untuk mentor-mentor korang. InsyaAllah akan berjaya. Ya, itu dia. Jadi kita akan teruskan sebentar lagi dengan seksi pemilihan untuk mentor Tomok pula. Iya. Jadi. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Okey, ramai-ramai. Renung. Yang masih lagi bersama dengan Isya dan Masyarakat Lamento Millennial 2017 yang dibawakan oleh Nefos, telefon pintar generasi Millennial. Dan saya nak ingatkan kepada anda di rumah maupun yang di studio untuk teruskan hashtag iaitu Mentor Millennial 2017. Kita bagi trending lagi. Betul, sama-sama hashtag tu jangan lupa untuk like Facebook kami www.facebook.com/mentormillennial untuk mengetahui update dan info mengenai program Mentor Millennial 2017. Iya, dan sekarang tiba masanya untuk kita dengar pula bakal protege Tom Tom. Tom Tom. Jadi jom kita tengok persembahan yang pertama dulu. Kita saksikan playback ini. Silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Adam Malik bin Syamsuddin. Berumur 21 tahun. Boleh panggil saya Adam. Saya berasal dari Selangor. Keluarga saya ni tergolong dalam keluarga yang berjiwa seni. Sebab bapa saya ada band. Mak saya pula menyanyi dalam band tu. Bapa saya main gitar. Saya pun dari kecil sampai ke besar, sampai sekarang pun saya terjebak dengan band diorang. Kadang menyanyi juga dengan diorang. Memang satu keluarga saya ni memang minat menyanyi. Memang minat muzik lah. Desi kalau nyebut biar terang, main terang. Gak usah simpan. Kamu jawab ya? Itulah keluarga saya sebenarnya. Kita orang ni berketurunan Jawa. Tahu tahulah kan. Kalau orang Jawa ni sembang, kalau kat rumah tu, habis bising.
Apa? Saya tak ada kerja kat Jawa? Eh, isinlah mak bapak saya orang Jawa. Takkanlah nak yang guys ngomong Jawa. Bila saya tak bekerja, saya jadi babysitter. Sebab mak saya banyak kerja nak buat. Nak jaga baby ni, mental kena kuat. Kalau nak pukul-pukul, fikir balik anak orang. So, jangan pukul. Kita nasihat, kita belai mereka dengan baik. Ada ciri-ciri macam bapak tak saya? Mengapa masih lagi ku? Okey, itulah sebenarnya aktiviti saya. Buat cover lagu dalam kereta. Dan bila saya dah buat cover, saya akan postlah dekat Instagram dan tunjukkan sikit bakat saya yang ada. Harapan saya dalam Mentor Millennial ni bukan saja nak jadi seorang penyanyi, tapi saya nak juga jadi sebagai seorang penghibur. Dan kalau boleh, biarlah menyanyi ini jadi satu kerjaya saya. Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku. Biar rinduku sampai kepada bidadariku. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar malammu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Oh, ada yang lain mampu goyahkan rasa cintaku padamu. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu.
Adam Malik dengan lagunya Mama Papa Larang. Yes. Larang bercinta dengan siapa ni? Single. Ha? Tak bercinta. Oh, tak bercinta. Tak bercinta, oh. Single. Dia dah bagi tahu sesi ada I single lah kata. Tak apa. Tajuk lagu tadi apa? Mama Papa Larang. Mama Papa Larang. Sekarang ni kita nak dengar komen dari Papa dulu. Papa Hakim. Silakan Hakim. Papa Hakim. Silakan. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam. Okey, menjadi penyanyi kadang-kadang package tu antara salah satu benda yang dicari. Saya faham apa yang Tomo mahukan daripada anda. Sebab anda mempunyai package suara sedap, ada rupa. So satu benda yang saya rasa menjadi advantage untuk awak. Saya harap Tomo memilih anda untuk dijadikan protege. Yeah. Itu kata Papa Hakim. Mama tak adalah kan? Mama tak ada. Jadi kita teruskan kepada mentor, bakal mentornya. Silakan. Assalamualaikum. Adam. Waalaikumsalam. Okey. Tadi boleh tengok saya bila protege saya membuat persembahan, saya bayangkan macam ni Bukan. saya sebagai seorang ayah, saya melihat anak saya membuat persembahan. Jadi kita sebagai seorang ayah memberikan semangat. Semangat tu. Kan, jadi alhamdulillah saya rasa Adam telah membuat yang terbaik pada malam ini. Okey. Yang lain nanti saya cakaplah. Kan, saya biar tiga-tiga atas pentas. Member lain tu siapa? Siapa berat? So, alhamdulillah. Tahniah untuk Adam. Tahniah. Terima kasih, Tomo. Terima kasih, Tomo. Amboy Black. Mentang-mentang dia dah selesai. Dia punya gelak sakan tu. Lain macam, eh? Lain macam. Persoalannya, adakah Adam Malik menjadi protege Tomo? Kita kena tunggulah di penghujung rancangan nanti. Yeah. Dan seterusnya, kita dah tengok yang pertama. Kita dah tengok yang kedua pula. Ah, bunga. Bunga? Bunga kali ini. Wow. Wow. Katanya dari seberang. Oh, orang kampung saya. Apa orang itu? Orang kampung. Jom yes. Kita saksikan VT ini. Alamak teh. Nama saya Nur Kalisha Syazrina binti Zainuddin. Saya berasal daripada kampung Petagas dan berumur 17 tahun. Kenapa saya berada di gym? Saya membuat persediaan stamina sebab nanti atas pentas kan saya mesti menari. Lepas tu saya menyahut cabaran Abang Azmir. Tapi tunaikan janji ya. Tamu nak sebut janji apa? Tunaikan ya. Dia ingin tengok saya boleh buktikankah yang saya boleh kurus atau tidak. Bukan kuruslah, kecil sikitlah. Mami saya menyanyi di rumah, saya mesti tengok. So, lepas tu di situlah mulanya perasaan minat saya untuk jadi penyanyi. Kalau saya tengah berlatih menyanyi, dia akan jadi juri lah. Dia akan komen saya kalau yang salah-salah. Alone at the crossroads, I'm not at home in my... Oi, sumbang bah! Malam masa pun nak syok! Dah best kau, Mak. Mama saya akan suruh ulang balik sampai dapat. Start dari 8 tahun, Kalisha sudah ikut pertandingan. Di mana-mana pertandingan, semua Kalisha ikut. Sebab mau cari pengalaman. Mama akan ikut Kalisha pergi mana-mana. Selalunya kalau ada event kah, bersama Kalisha Baske, Mama yang akan berada di sisi Kalisha. Mama selalu akan perhati Kalisha betul-betul masa show. Sebab masa Kalisha turun pentas nanti, dia akan komen tuh kalau bagus dengan tidak bagus. Kadang-kadang Mama akan komen yang bagus deh. Okay, jawab persoalan gue tadi. Macam itulah. Harapan Kalisha, Kalisha mau buat yang terbaik untuk family. Terutama Mama Kalisha yang sudah banyak mendidik Kalisha dari kecil sampailah besar. Untuk Abang Tomok, Kalisha cuba buat yang terbaik dan tidak hampakan Abang Tomok. InsyaAllah. Percayalah
percayalah, walau di mana dirimu, hatiku hanya untukmu. Aku masih mampu meneruskan hidupku. Janjimu yang terus mencintaiku, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku kan setia selalu selamanya. Percaya. Itu dia Kalisha, bakal protege kepada Tomo. Persoalannya, adakah Kalisha menjadi pilihan Tomo? Yeah. Nanti, bukan sekarang. Tapi nanti. Rasanya macam confident sebab dia ni orang kampung saya. Wah. Siap kau Tomo kalau tak terima dia. Oh boy. Dah ugut dah. Relax. Okay, sekarang kita dengar komen daripada Hazama. Silakan Hazama. Apa khabar Kalisha? Kalisha. Okay. Khabar baik. Memang tidak dinafikan bahawasanya orang Sabah mempunyai suara yang sangat-sangat lantang. Okey, Kalisha, saya rasa kalau Tomok pilih awak, kemungkinan besar awak merupakan pencabar saya punya protege, pencabar protege Hakim dan pencabar protege Black. So, sebab apa yang awak tunjuk hari ini, saya rasa kita dah boleh nampak apa yang kita boleh buat kat Kalisha ni, apa yang Tomok boleh buat. So, saya harap dengan pakej yang awak bagi ni, saya rasa kemungkinan Tomo akan pilih awak. Bukan kemungkinan, rasanya I confident dia diterima sebagai protege Tomo ni. Itu kata kita. Tapi Tomo ada seorang lagi yang belum buat persembahan kejap lagi. Oh iyalah, ada satu lagi, lupa. Tapi kita dengar komen dulu. Tomo terhadap Kalisha. Silakan Tomo. Okay, assalamualaikum Kalisha. Segala apa yang kita belajar selama 2 minggu ni, alhamdulillah awak deliver di atas pentas. So tahniah untuk awak. Awak membuatkan rambut saya makin gugur lah pada malam ini. Susahlah sebenarnya kan. Satu persembahan yang sangat best lah. Adam best, awak best. Ada satu lagi, Mo. Ada satu lagi, Tomo. Relax dulu, ada satu lagi. Jangan lagi, gugur lagi rambut. Itulah dia. Ketiga belum lagi ni. Tak tahu nak cakap apalah. Tapi satu persembahan yang sangat steady daripada awak. Tanya. Ya. Yeah. Mo, katakanlah
dia degil ke tak dengar kata, tak ada masalah. Kau bawa mak dia, suruh pegang senduk satu. Macam Viti tadi, apa masalah? Pop, ketuk kat bahu tadi. Ha. Tapi memang mak macam tu. Tu cakap kat Mike. Ya, memang macam tu. Kalau tidak dengar, memang dia ketuk. Ketuk. Kalau tidak, apa-apa jadi umban. Jangan. Ini mak ada, mak ada? Ada, tu. Ayo, makcik, makcik comel. Tak bawa senduk kali ni, nanti. Tak. Kau tak bawa, ada bawa. Tidak bawa yang bahaya. Okey, nampak kita ada satu lagi protege ataupun bakal protege Tomo. Ya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Mentor Milenia 2017 yang dibawa oleh Nefos. Telefon pintar, generasi Milenia. Yo, yo, yo. Masih lagi bersama dengan kami dalam Mentor Milenia yang dibawakan oleh Nefos. Telefon pintar, generasi Milenia. Saya ada satu berita baik untuk kita semua. What is it? Mentor Milenia 2017 dah pun trending. Yeah. Yes. Jadi kita teruskan trending itu. Teruskan hashtag Mentor Milenia 2017. Dan sekarang ni, saya nak kenalkan kepada anda. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang dah tahu. Pengarah muzik kita. Iaitu Faizal Uzi ataupun Love You and the band. Ada kat belakang tu. Ya. Yeah. Handsome ke tak Abang Lok Yu? Huyo. Handsome, mestilah handsome. Tanpa beliau senyap, sunyilah Seri Petas 2 malam ini. Dan akhir, peserta akhir ni. Peserta akhir? Bakal protege. Lelaki ke perempuan? Kali ini kumbang. Kumbang? Kalau kumbang, jom kita saksikan. Siapa tu? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rozani bin Rosli. Umur saya 21 tahun. Saya berasal dari Alus Nak Kedah. Orang panggil saya Alung ataupun Zaini. Perjalanan seni saya bermula dari sekolah rendah lagi. Saya pernah menyertai sebuah tengah karaoke. Saya mendapat tempat yang ketiga. Semasa darjah 5 pula, saya pernah menyertai sebuah pertandingan reality TV iaitu pertandingan Studio Bintang Kecil anjuran TV9. Pada peringkat sekolah menengah pula, saya juga pernah menyertai kem muzik peringkat kebesaran di mana saya merupakan wakil negeri Kedah. Semasa kem muzik tersebut, saya telah banyak menerima ilmu untuk membuat persembahan di hadapan orang kenamaan. Dan ilmu yang paling best yang saya takkan lupa sekali iaitu membuat persembahan diiringi oleh orkestra. Saya meminati muzik sejak dari kecil lagi. Kebetulan ayah saya seorang DJ rumah kenduri dan sering membuat persembahan di majlis-majlis perkahwinan. Ayah saya jugalah yang mengajar saya untuk bermain gitar. Selain dari saya dan ayah saya, boleh dikatakan semua adik-beradik saya amat meminati muzik. Pada masa lapang, kami sekeluarga sering berlatih dalam rumah dan saya rasa itu yang membuatkan keluarga kami menjadi erat. Sebelum ini, saya pernah menyertai pelbagai uji bakat program reality TV. Tetapi saya sering gagal. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk menyertai program mentor. Dengan kesempatan ini, saya ingin membuktikan bahawa saya boleh berjaya. Gagal sekali bukan bermakna saya gagal selama-lamanya. Perjuangan kesetiaan.
Wow. Yaitu dia Alung bakal protege kepada Tomo. Wow. Wow. High five Alung. High five. Wow. Ya. Yeah. Kalau kita tengok VT tadi, nampak family-nya mempunyai bakat seni. Aha. Tapi untuk pengetahuan semua, pakcik dia atau bapa saudara kepada Alung ni seorang penyanyi juga. Ya ke? Siapa? Ini anak saudara Izzat Lazim. Jasnita kali pertama. Pakcik lah. Patutlah suara dia sedap juga. Pakcik, maknanya siapa? Mak? Adik mak. Adik mak. Okey, dan sekarang ni kita nak dengar komen daripada Black. Silakan Black. Alung. Ya, okey. Alung, apa awak rasa bila awak ada suara sedap macam ni? Apa awak rasa? Besailah lah Shohang. Ha? Tak adalah. Apa awak rasa? Alhamdulillah. Suka kan? Ya Allah. Kan, suka kan? Baik Alung, malam ni awak nyanyi sampai dekat hati saya. Saya suka. Saya macam mana? Saya bermulanya mentor, saya tak dapat lagi, saya tak dengar lagi suara yang power macam ni. Hari ini baru saya dengar. Uish, susah Tomo nak pilih ni. Lantang kau. So, kau tengah cakap kau punya budak tak power ke apa? Bukan. Kau cakap dia power je. Kan? Terasa. Kau dengarlah. Power, budak-budak kau power tapi final belum tentu tau. Itu dia, terima kasih. Saingan tu tetap kita akan bagi ya. Saingan tu tetap kita akan bagi macam mana pun. Ya, betul kata Kim. Terima kasih Black. Dan sekarang ni apa kata Tomo? Silakan Tomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu saya rasa satu anugerah untuk awak nyanyian yang sampai ke jiwa. Itu benda tu tak semua orang ada tu. Daripada audition saya dah dapat rasa yang awak ni ada something. Dan saya akan orang kata insya-Allah kalau awak terpilih kita akan cuba lagi. Polish lagi. Maknanya sorry. Speak English please. You want me to speak English? Yeah, yeah. Wow. Right. Why please. Not, Tomo? Alright, basically, wow. Alright, that's all. All right. Yeah. Okay, terima kasih Tomo. Dan seperti biasa, kita nak beritahu lah dah ada tiga. Tiga lepas. Walaupun tiga-tiga best, dua je yang akan dipilih oleh Tomo. Yes. Yeah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Mentor Millennial 2017. Yang dibawa oleh Nefos, Telefon Pintar, Generasi Millennial. Yo. Masih lagi dalam Mentor Millennial yang dipancarkan oleh Nefos, Telefon Pintar Generasi Millennial. Wah. Aku kan Masya, kalau pak-pak macam ni memang aku nervous. Pasal apa? Sebab sesi pemilihan ni kesian dekat mentor-mentor kita. Yelah. Nampak dia orang macam tak tahu nak pilih mana sebab kebanyakan bakal-bakal protege yang bertanding dalam Mentor Millennial ni semuanya hebat-hebat belaka. Dan satu tepukan untuk adik-adik kita yang datang berjuang di Mentor Millennial 2017. Betul. Daripada proses uji bakat lagi Masya. Kan? Tadi pun tengok Tomok dah garuk kepala dah. Jaga-jaga tau sebab tak ada rambut tau. Takut licin. Takut tengah-tengah garuk tangan turun ke muka. Benar-benar kita tak nak. Okey, sekarang Masya. Ya. Kita dapat saksikan yang berada di pentas bersama dengan kita. Kita ada Kalisha, Alung dan juga Adam Malik. Jom kita bersama dengan mereka. Ya, dari wajah mereka, Adam Malik, kita dapat saksikan penuh dengan harapan dan berharap untuk layak ke peringkat seterusnya. Begitu juga dengan Alung. Dan Kalisha. Okey? Oh, okey. Sudah bersedia? Kalau tiga-tiga sudah bersedia, jom Tomok. Kita lakukan sesi pemilihan. Di atas pentas ada tiga bakal protege untuk mentor Tomo. Dan Tomo harus pilih. Antara tiga ini hanya dua sahaja. Silakan isi. Hakim dah. Hazamah pun dah. Black pun dah. Walaupun sengsara nak pilih tadi kan. Dan sekarang ni giliran mentor baru untuk program Mentor Millennial Tomo. Saya pasti mentor-mentor lain juga berharap
agar Tomok membuat pilihan yang betul. Sebab mungkin sebelum-sebelum ni mereka pernah buat silap. Tapi Tomok, untuk kali pertama join Mentor Millennial 2017, kita harap pilihan Tomok yang terbaik dan Tomok tidak menyesal tentang pilihan Tomok. Siapakah pilihan Tomok yang pertama? Silakan. Assalamualaikum. Untuk ketiga-tiga protege saya pada malam ini, saya sangat bangga dengan persembahan anda bertiga. Boleh tak kita semua berikan tepukan kepada semua mereka? Ini adalah konsep Mentor Millennial. Ikutkan hati saya, ikutkan hati saya. Kalau saya banyak duit, saya sponsor Mentor Millennial, saya tak akan buang lah untuk yang awal. Cantik. Doakan lah. InsyaAllah kalau aku banyak duit. Eh, InsyaAllah. Amin. Okey, jadi saya kena pilih seorang. Seorang. Seorang dulu. Seorang dulu. Okey. Based on performance untuk malam ni, yang pertama yang saya pilih untuk menjadi protege kepada saya yang akan bersaing dengan rakan-rakan yang lain. Sekejap, eh. Okey. Untuk yang pertama, saya memilih Alum. Tahniah kepada Alum kerana berjaya menjadi protege kepada Tomok untuk Mentor Millennial 2017. Ya, dan semestinya Along akan pergi ke peringkat seterusnya. Ya. Sekarang ada dua lagi yang masih menanti-nantikan keputusan dari Tomok. Betul. Di antara Adam Malik dan juga Kalisha. Kalau kita saksikan persembahan pada malam ini, saya rasa penonton di studio, penonton di rumah juga jelas dapat tahu yang mereka berdua membuat persembahan yang cukup baik. Betul tak? Dan walaupun mereka dua-dua baik, dua-dua power, seorang je Tomok kena pilih antara lelaki ataupun perempuan, antara Kalisha ataupun Adam Malik. Tapi Isik, apa dia Masya? Sorry. Saya nak dengar kata-kata di studio. Siapa yang rasanya layak? Wow. Sama banyak. Very intense, wah gitu. Okey. Mungkin kita nak dengar kata-kata daripada Adam Malik. Kenapa Tomok harus pilih beliau? Satu kata-kata, silakan. Adam Malik, kenapa Tomok harus pilih Adam? Macam mana? Eh? Apa yang anda boleh offerkan diri anda kepada Tomok kalau Tomok pilih anda sebagai protege? Mungkin kalau saya terpilih, boleh buat lagi baik kot. Ada something yang saya tak... Keluarkan yang... lagi? Ya, mungkin. Ya, itu kata-kata Adam Malik. Janji dia akan buat lebih baik. Mungkin. Itu Adam Malik. Betul. Mungkin insyaAllah kalau dia dipilih dan Tomok dapat polish dia, dia mampu buat lagi baik daripada apa yang dia lakukan malam tadi. Ya. Seterusnya, Kalisha. Kenapa menangkan dia orang kampung saya? Izinkan saya berbahasa Sabah. Silakan. Kenapa Tomok harus pilih kau? Lah, sama Melayu jugalah tu. Okey, jawapan Kalisha sama juga dengan Adam. Mungkin Kalisha akan buat akan boleh buat yang lebih baik dari malam ini. Sebab Kalisha rasa Kalisha belum buat persembahan yang keluar semua lagi. Kalisha tadi itu berapa peratus rasanya yang telah? Kalisha rasa dalam 85%. Jadi kalau diizinkan menjadi protege Tomok, insyaAllah 100 atau 200% boleh deliver. Ya. Dan kalau kita dapat saksikan sekarang ini, di antara Adam Malik dan juga Kalisha, dua-dua menjanjikan sesuatu yang lebih kurang sama. Dua-dua mengatakan akan buat lebih baik. Tetapi apa-apa pun semuanya terletak kepada mentornya, iaitu Tomok. Tomok, siapakah pilihan Tomok di antara Kalisha dan juga Adam Malik? Silakan. Sekarang. Tomo
perlu masa lagi ke? Sekejap Tomok. Saya nak bertanya kepada Hazama. Sebab Hazama minggu lepas mempunyai detik yang sukar juga untuk memilih. Mungkin boleh kongsikan tips kepada Tomok sekarang? Apa yang saya boleh share dengan Tomok, good luck je lah. Sebab dia lebih kenal protege dia. Dia lebih tahu macam siapa yang lebih layak bersama dengan dia. So saya ucapkan good luck. Semoga Tomo pilih yang terbaik. Tapi saya Adam. Wow. Okey. Hakim, ada sedikit kata-kata? Saya kata-kata saya kalau sama macam Tomo lah. Doakan saya kaya lah. Saya nak bawa 3-3. Itu dia. Wow. Tapi apa pun saya harap Kalisha awak dipilih. Itu dia. Hazama memilih Adam, Akim memilih Kalisha. Dan siapakah pilihan Tomo? Sila buat keputusan Tomo. Okey. Satu keputusan yang orang kata dia akan pedih. Dia akan pedih kepada siapa yang tak dapat ni sebab satu putusan yang sangat sukar untuk saya terlalu tipis dan kalau siapa yang tak berjaya jangan putus asa. Saya sendiri pernah berada dalam satu tahap yang macam ni, tapi teruskan orang kata usaha untuk lebih maju lagi ke hadapan. Okey, sekarang silakan Tomo. Satu nama saja. Okey, saya minta maaf kepada yang tak dipilih. InsyaAllah kita akan bekerjasama insyaAllah untuk masa-masa yang akan datang. Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pada malam ini saya memilih Kalisha. Dan tanda kita ucapkan kepada Kalisha kerana menjadi protege Tomo dalam program Mentor Millennia 2017. Ya, dan maknanya Along dan juga Kalisha akan ke peringkat yang seterusnya. Dan Adam Malik akan tinggalkan kami, tapi tinggal dengan penuh orang kata apa, persembahan yang begitu bersemangat. Cukup baik persembahannya. Cukup baik persembahannya. Tapi saya pasti walaupun Adam berhenti di sini untuk Mentor Millennia, tetapi industri kita menerima Adam selepas ini dalam industri muzik tanah air. Kata-kata Adam sebelum meninggalkan pentas Mentor Millennia. First of all, Mama, Ayah, kat sini je. Terima kasih kepada Coach Tomo yang banyak mengajar. Kepada kru TV3, production, Abang Kermen, kru Abang Bob, Abang Mamu, semua penyokong yang datang, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih, Adam Malik. Dan kata-kata daripada Tomo. Kata-kata akhir Tomo untuk Adam Malik. Ini adalah bukan yang terakhir, Adam. Kita pernah bersama di dalam pop crew menjadi juara. Dan Adam kecundang di Mentor Millennia. Jadikan benda ini sebagai satu semangat untuk Adam. Sebab saya yakin dekat luar sana memang Adam mempunyai ramai peminat sekarang ni. Okey, insyaAllah kita akan bekerjasama. Kita akan buat lagu yang bagus-bagus insyaAllah. Okey, Adam. Okey. So, gulang untuk Adam. Alright. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Tomok, dan juga kita ingin ucapkan tahniah kepada Alung dan juga Kalisha kerana sekali lagi layak menjadi protege kepada Tomok. Tahniah, tepuk sikit. Ya. Yeah. Selesai sudah tugasan kami untuk minggu ini, Seh. Betul. Jadi kesemua mentor dah pilih dah dua protege masing-masing. Ha-ha. Bermula minggu hadapan, pertarungan akan bermula. Dan mungkin minggu depan ada penyingkiran.
Mungkin kita mungkin tak tahu. Kita tak tahu. Ya pastinya minggu depan kita sudah ada format pemakahan di mana 50% daripada juri profesional, 30% menerusi undian secara online dan 20% daripada juri awam di studio. Dan kita akan akhirkan Mentor Millennia dengan persembahan daripada 8 protege. Betul, tapi sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, Nefos Telefon Pintar Generasi Millennia. Satu tepuk untuk penaja utama kita. Juga kepada geng Radio Hot FM, geng Media Haran Metro serta geng Digital Tonton serta Zip. Dan juga penaja penginapan rasmi Mentor Millennia iaitu Merida Hotel Klang. Berikan tepukan kepada semua penaja kami. Ya, jangan lupa juga untuk menonton jenama Mentor Millennia setiap hari Ahad 6 petang di TV3. Dan sekarang ni kita ada persembahan dan kita akan berhibur dengan 8 protege yang layak untuk Mentor Millennia 2017 dengan lagu temanya Tunjuk Ajarku Sifu. Saya Isa. Saya Masha Milan. Assalamualaikum. Yeah. Oh, yeah. Oh, 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 di bahu menerajui pian yang satu yang jitu tujuh ajarku sibu sama bergandeng bahu menerajui pian yang satu yang jitu tujuh ajarku sibu bawa daku ke sana mencari pian yang tadi juga oh ayu bersama kita lakukannya. Yeah.